Ya pemirsa, saat ini ada 762 orang pencari kerja di Kabupaten Batanghari. Dari jumlah tersebut ada sebanyak 510 pekerja berjenis kelamin laki-laki dan 252 pekerja berjenis kelamin perempuan. Tingkat pengangguran di Kabupaten Batanghari saat ini terbilang tinggi. Berdasarkan data dari Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Batanghari, tercatat hingga November 2021 ada sebanyak 762 para pencari kerja. Dari data tersebut, para pencari kerja didominasi oleh laki-laki. Asmidar, Kepala Bidang Kompetensi dan Produktivitas Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi, membenarkan bahwa untuk pencari kerja di Kabupaten Batanghari meningkat. Pada bulan November 2021, ada sebanyak 164 para pencari kerja yang membuat kartu kuning atau pencaker. Dari jumlah tersebut, ada 115 laki-laki dan 49 perempuan yang mencari kerja. Mayoritas para pencari kerja akan melamar di sebuah perusahaan yang ada di Batanghari. Selain itu, ada juga yang akan melamar kerja di minimarket yang ada di sekitar kota Muaro Bulia. Pada bulan November terjadi peningkatan dalam pencari kerja di Batanghari. Dibandingkan dengan bulan-bulan sebelumnya, ini disebabkan pada bulan November perusahaan sudah mulai membuka lowongan untuk kerja. Kemudian dari jumlah 762 orang yang membuat kartu kuning untuk kerja, ada 48 orang yang sudah mengembalikan kartu tersebut. Untuk 48 orang sudah melaporkan diri telah mendapatkan pekerjaan di sebuah perusahaan. Untuk pencaker di Kabupaten Batanghari sampai dengan bulan November itu jumlahnya 164 orang, terdiri dari laki-laki itu 115 dan perempuan 49. Untuk jumlah keseluruhan sampai bulan November ya, karena Desember ini kan masih berjalan, itu berjumlah seluruhnya 762 orang. Rinciannya 510 itu laki-laki dan yang 252 itu perempuan. Lebih dominan yang laki-laki masih. Juni Firdaus, JEK TV, melaporkan.